Nah, ini kita sudah berhasil upload foto dari Twibbon pembatik. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, di video sebelumnya, yaitu terkait Pak, gimana sih caranya kalau saya itu ingin memasang Twibbon pembatik gitu kan? Nah, memasang Twibbon pembatik itu bagaimanakah caranya? Nah, ini teman-teman, di sini sebenarnya untuk bisa memasang Twibbon pembatik punya akses itu adalah jika kita itu sebagai peserta pembatik ya, atau pembelajaran berbasis TIK. Kebetulan di sini kita masuknya ke bagian gelombang, itu adalah gelombang 30. Maka di sini pada pra level pembelajaran itu ada sebuah tahapan yang mana kita itu untuk memasang Twibbon pembatik 1 ya, level 1. Caranya ini kita bisa buka di kelas e-belajar kita. Kemudian kalau teman-teman yang tidak memiliki akses atau kalian tidak termasuk dalam peserta pembatik level 1, kalian juga bisa memasangnya ya teman-teman. Nah, caranya gimana ini? Ini linknya ini saya copy. Saya copy ya. Kemudian kalian silahkan terapkan yang sama. Kalian buka aplikasi Google, kemudian kalian aktifkan koneksi internetnya ya. Kemudian kalian ketikkan ini. Nah ini, https://2/2, kemudian twibnz1 pembatik 2021. Kemudian kalian enter ya. Nah, kalian akan dibawa ke sini teman-teman. Berikutnya nanti template kita yang ini. Kita pilih foto ya, pilih foto. Kita akan diarahkan menuju ke galeri. Kemudian kita pilih galeri saya yang mana ya? Kita ambilkan dari sini aja lah ya. Akan saya ambil dari daiki, kita pilih foto teman-teman. Kita pilih yang mana ya? Ini aja lah ya. Biar cepet ya. Masa yang ini enggak ya? Ini kayaknya kurang rapi. Coba saya akan milih yang masa Mbak Lesti enggak mungkin ya. Coba yang pakai seragam aja lah. Oke, ini aja. Kemudian kita open. Ini kita bisa, nah ini ya. Ini kita sesuaikan dengan ukurannya, kita drag-drag ini kan. Ini gini aja. Oke. Ini. Kemudian kalau sudah ini kita klik selesai. Selesai nanti akan diproses. Oke, sudah kan? Sekarang kita unduh. Otomatis masuk ke sini ya, masuk ke unduhan, kita bisa pantau di sini. Nah ini teman-teman sudah ya. Nah ini kita bisa ganti nama atau tidak gitu kan. Coba saya ganti nama misalkan ya. Nanti kalau ganti nama ini loadingnya lama. Nanti bisa diganti nama dengan cara di rename ya. Jadi kita klik kanan, ya kan? Kita klik kanan. Kemudian di sini kita rename. Oke, rename. Ini adalah Twibbon pembatik. Oke, ini kan. Kemudian kita upload ke media sosial ya. Oke. Kita upload media sosial. Ini bisa kita upload di misalkan kita contohkan ke Facebook. Nah ini kita setelah membuka Facebook kita, ini kita bisa klik di sini ya untuk upload foto atau video ini. Kemudian kita pilih tadi di mana ya, di download ya, ya. Nah di sini. Nah ini teman-teman pembatik open. Nah ini nanti previewnya. Kemudian jangan lupa hashtagnya kita tambahi.
kita copy. Oke. Nah, ini. Kemudian kita klik kirim. Kita cek. Nah, ini teman-teman hasilnya. Ini kita sudah masuk. Wah, ada iklan teman-teman. Maaf, iklan. Iklan siapa ini? Oh, ternyata siswa saya dulu, Mbak Lili ya. Nah, ini kita sudah berhasil upload foto dari Twibbon Pembatik. Oke. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa ya.